Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Berjumpa kembali di Dian Dailani Channel. Di video kali ini saya akan melakukan pruning di bonsai-bonsai sebelumnya yang sudah hampir 4,5 bulanan ya. Kita nggak review bonsai-bonsai yang sudah dibuat. Ini ada bonsai Sianto sama bonsai Azalea. Ini kurang lebih 4 bulanan dari konsep awal. Sekarang udah tumbuh cabang-cabang atau ranting-ranting ya. Nanti akan kita pruning sebagian. Dan akan kita perbesar juga untuk nanti seperti ini dahan-dahannya atau cabang-cabang rantingnya kita akan dibiarkan sampai besar batangnya menjadi batang besar, cabang besar. Begitu juga ini kita akan lakukan pruning ya untuk bonsai Azalea ya. Oke teman-teman, ikuti terus pembuatan atau proses pruning bonsai Sianto atau Dewandaru dengan bonsai Azalea sambil kita ngabuburit ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum dilanjut, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelimpahan rezeki yang melimpah ruah berkah. Amin. Dan yang untuk menjalankan ibadah puasa, sisa 4 hari lagi ya teman-teman. Semoga puasanya dari awal sampai nanti akhir menjadi puasa yang barokah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, ikuti terus teman-teman proses pruning bonsai Dewandaru dan bonsai Azalea.